Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di hari ini adalah di hari orang-orang atau umat Islam pada takbiran ya guys ya. Jadi mohon dimaklumi untuk mungkin ada backsoundnya orang lagi takbiran gitu. Mohon dimaklumi ya guys ya. Dan di hari ini saya menambahkan tanaman namanya apa? Namanya adalah hidrokotil guys. Nah tanamannya seperti itu, hampir mirip seperti semanggi ya guys ya, seperti yang di sawah-sawah, tetapi itu bukan ya, karena ini pada daunnya cenderung bulat seperti itu. Ini bisa di darat dan juga bisa di air guys. Nah itu ikan saya. Wow. Kalau kemarin polos ya, ini tadi saya tambahkan segerombolan gitu hidrokotil, dan ada juga itu tanaman apu-apu guys. Untuk membuat suasana biar nggak boring aja guys. Nah ini ikannya, bagaimana guys? Apakah tetap cantik? Tidak ada perubahan berarti ya guys ya. Jadi polos sama dengan ini dikasih tanaman gitu, nggak ada perubahan signifikan ya guys. Ya mungkin kalau untuk ikannya menjadi lebih aktif aja seperti ini. Nah ini ikannya guys, ikannya lagi dengerin takbiran. Oh ya, buat kawan-kawan muslim besok jangan lupa sholat Idul Fitri ya guys ya. Sini Bella. Oke, saya kasih makan aja ya guys ya, daripada nggak ngapa-ngapain nih. Saya kasih makan dari sini guys. Nah ini bahannya, ini adalah lisplang atau yang biasa dipakai untuk di bagian atap, penutup atap ya di bangunan itu loh guys ya. Tuh lisplang namanya, terlihat dari atas seperti ini. Bella sini dong, sini dong. Biasanya gitu si Bella loncat guys, tuh kan beneran loncat tuh ikannya. Gak tahu kenapa. Tuh mau loncat guys. Wis, tinggi juga kan nih lihat. Tuh. Jadi loncatnya itu kurang lebihnya hampir 20 cm ya guys ya. Mengingat ini adalah ukuran tingginya 40 cm dan airnya cuma setengah aja atau separuh ya guys ya. Tuh. Girang banget mau dikasih makan. Dah. Makanya seperti itu guys. Jadi kurang lebihnya 20 butir ya, 20 butir pelet Akari Premium Blue ukuran 1 mm. Sehari cukup sekali aja. Ini sangat simpel sekali. Jangan lupa ditutup lagi guys. Oke. Tuh, langsung dimakan. Gimana kalau kita gedor aja guys? Kok enggak? Takut lah. Kok enggak takut sih? Wis, berasa enak banget ya. Oke guys ya, sekian. Saya mau lanjut juga, mau takbiran juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.